Perkenalkan, nama saya Fira Adina binti Dali. ID pelajar saya ialah 202876976. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Sains Kegunaan dan saya juga merupakan pelajar Khidmat Masyarakat 2 yang membawa kod HPD233. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya dalam program Jelajah Bakti Mahasiswa 2.0. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang tentative program. So, kita akan bertolak ke SK Kampus Serta pada pukul 7.30 pagi, setelah 8 pagi pada pukul 8 dan aktiviti dimulakan pada 8.30 pagi, rehat solat zuhur dan makan tengah hari pada 12.30 hari. Majlis perasmian akan ada pada pukul 2.30 petang dan pulang ke kerajaan pada pukul 4 petang. Kita tengok dulu skru kita ni, saiz dia. Right, tengok dia punya housing skru ni. Hai, sekarang kita orang dekat program Jelajah Mahasiswa. So, sekarang saya nak tunjuk yang tadi kita dah habis siap pasang 5 panel solar. Ya, apa tugasan kita orang untuk program ni? Ini sepanjang sana kita orang pasang solar, ni panel je. Dan yang ini adalah lampu supaya sebab dekat sini, kawasan sini bila malam dia gelap. So kami pasang kat sini supaya dia cerah. Sebab dia tak nampak lampu koridor di depan tu. Adalah sedikit keselamatan. Yeah. Kemudian kita pasang dekat rumah sana dan juga pondok. Keselamatan? Kami masih tak ada selama ini. Selama ini ingatkan dengan berakhirnya sesuatu sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Bagi Jelajah Bakti Mahasiswa
cak-cak. Jom tak? Jom cak-cak. Jom cak-cak kawan-kawan. Kawan-kawan. Jom makan nak kawan-kawan. Jom makan kawan-kawan. Mohin? 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 Adina. Okay. Cahir. Bersama Encik Elisa Kamal. Apa perasaan anda setelah memasang banner tulis? Dapat pengalaman kutip. Cahir. Aku tahu. Banyak jenis, betul ada washing machine, ada benda tu nak cantikkan dia, ada banyak screwdriver, itu pengalaman baru lah, selalunya tak tahu pun nama dia, tapi benda macam space aku. Tapi stop, ada satu kosong, ada dua kosong. Jadi bagi kami delegasi MPP, kami ditugaskan untuk melukis mural dan mewarna mural yang telah dilukis oleh Persatuan. Sebab kita orang ada collab juga dengan Persatuan Digraph. So Digraph daripada Persatuan UiTM Seri Iskandar dan MPP pula daripada Seri Iskandar dan juga Tapah. Lepas tu kita juga ada daripada collab dengan unit ke Pembina Pelajar diketuai oleh Encik Syarin. Apa harapan anda untuk pembina? Harapan saya supaya murid-murid di sini lebih ceria dengan apabila kita punya persekitaran tu ceria, kita akan lebih menghargai tempat tu. Jadi kita akan lebih happy dan kita akan ingat sentiasa tempat yang kita belajar. Dan saya harapkan supaya lepas ni kita boleh buat dekat sekolah-sekolah lain. Contohnya sekolah menengah, kita boleh buat kat universiti mungkin. Kita boleh buat kat sekolah-sekolah lain ke sekolah kebangsaan yang lain macam tu. Sebab tengok budak-budak tadi pun memang diorang happy bila diorang tolong check sekali dia lah. Apa perasaan yang masih Taufik bila ada dalam program ini? Okay, Assalamualaikum. Okay, nama saya Taufik, saya daripada unit kurikulum yang diantara dengan pihak Mustafa. Okay, pasal yang saya kat sini, saya rasa seronok juga lah dapat tengok di mana pelajar-pelajar ataupun mahasiswa UiTM Jawangan Perak dapat kiranya beramal mesra lah dengan pelajar-pelajar sekolah dekat sini dan juga dapat memberi sumbangan lah, sumbangan di mana antaranya adalah macam kami terlibat dengan pemasangan set lampu solar lah. Okay, set lampu solar ni selain daripada kami pasang untuk kegunaan sekolah, dapat juga bagi kiranya penerangan sebesar sedikit lah tentang kebaikan dan juga info-info penting berkenaan penggunaan tenaga solar. Selain daripada itu, dapat tengok kat sini, selain daripada kami memberi perkhidmatan, kami juga dapat berkongsi ni lah daripada segi budaya dan juga lain-lain lah kepada masyarakat orang asli di kampung sentar. Apa harapan Encik Taufik untuk dalam program ini? Okay, harapan saya semoga pelajar lah, kalau untuk sekolah tu mereka dah dapat satu sumbangan daripada UiTM. Tapi harapan saya dekat sini agar para mahasiswa dalam ni dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat kat sini dan dapat menggunakannya di kiranya di apa di luar lah, sama ada untuk peringkat pengajian yang seterusnya ataupun dalam bidang kerjaya. Saya dari Persatuan Mandi Kesatria. Apa tujuan Komander Safira tadi? Tujuan saya datang sini untuk buat kawan-kawan lain. So, apa harapan Komander Safira dalam program Jelajah Bakti mahasiswa tu? Harapan saya harap Jelajah Bakti